sosok pelindung Verdi Sambo kasus pembunuhan Brigadir J. Kini publik tengah dihebohkan dengan sosok yang disebut-sebut pelindung mantan Kadik Propam Verdi Sambo. Sebelumnya telah diketahui bahwa Verdi Sambo merupakan salah satu tersangka pembunuhan Brigadir J. Sampai detik ini pun kasus tersebut terus disoroti publik. Terlepas dari hal itu, sosok Arman Hanis juga menjadi perhatian publik atas kematian Brigadir J. Arman Hanis merupakan sosok pengacara Verdi Sambo atau bisa dibilang pelindung dalam kasus Brigadir J. Lantas, siapakah sosok pengacara Arman Hanis yang disebut sebagai pelindung Verdi Sambo dalam kasus Brigadir J tersebut? Diketahui Arman Hanis merupakan pengacara yang berasal dari Sulawesi Selatan. Pengacara kelahiran 1973 ini memang bukan hal baru di dunia hukum Indonesia. Ya, Arman Hanis merupakan pengacara senior di kantor Reza, Irawan, dan Associated. Sebelum menjadi pelindung Verdi Sambo dalam kasus Brigadir J, rupanya Arman pernah menangani sejumlah kasus lainnya. Salah satunya ialah Arman Hanis pernah membela Gubernur Sulawesi Selatan, yakni Nurdin Abdullah, di mana pada saat itu Arman menjadi pengacara dari tersangka operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terjadi pada awal tahun 2021. Sehingga dari kasus yang ditangani Arman Hanis tersebut menandakan bahwa dirinya bukan pengacara sembarangan.